acara Tribun yang mana dalam ini memberikan waktu kami dalam budaya rumah bekas taman. Nah, dalam hal ini kami melaksanakan kegiatan merangka yaitu selesainya panen atau istilah orang sampah yang kami habis berani. Jadi kegiatan ini setiap tahun kami laksanakan. Yang seharusnya kami laksanakan itu hanya antar penduduk Dusun Sebadi. Karena ini adalah merupakan yaitu primadona dari kabupaten dilimpahkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan daripada masalah acara syukuran Ruah Amping atau disebut juga dengan acara syukuran tradisi Ruah Amping. Nah, setelah selesainya panen atau setelah selesainya laka berani yang disebut dengan orang sambas, ini dilaksanakan satu kampung atau satu desa sesuai dengan tradisi yang kami laksanakan di Kecamatan Keramat, khususnya di Dusun Sebadi Desa Termandayan. Nah, itulah. Pak, kalau tanggal-tanggalnya mungkin seperti tanggal Arab dan lain sebagainya, ada kekhususan enggak, Pak? Mengenai daripada masalah tanggal, kemudian dikaitkan dengan juga dengan masalah merupakan adat, ya, adat budaya. Nah, jadi kami berpatokan kepada masalah tentang kegiatan ini, yaitu setelah habis panen, kemudian kami laksanakan dan kami mengadakan musyawarah ataupun rapat kapan dilaksanakan daripada kegiatan untuk Ruah Amping di Dusun Sebadi ini.